my channel. Gimana, Dek? Hari ini kita mau ngapain, Dek? Mami, kita mau ngapain, Mi? Mau makan. Mau makan barbecue lamb ceritanya. Habis itu kita barbecue mau APV. Ih, namanya barbecue lamb kan? Barbecue lamb namanya. Nanti habis itu kita mau naik ATV apa APV sih namanya? ATV. Nah, itulah pokoknya. Mau yang gede itu. Yang kecil gitu kan kita sendiri. Yang gede itu naik mobil aja udah, enggak usah naik. Ya, enggak, tapi itu tuh seru kayak basah gitu. Bener deh. Yang kita di Jogja enggak jadi. Tapi beda lagi lah itu. Ya wes lah, oke. Nah, ini mami nggak bisa nih, kaki mami lagi cedera. Nah, maunya yang gede ini nih, yang hijau ini loh. Iya, ini lake-nya. Jadi guys, temen-temen aku ngajakin kita family gathering gitu loh. Ada berapa keluarga ya? Kira-kira 6 keluarga kalau nggak salah. Ke makan-makan di atas air. Jadi itu aku pernah ngeliat juga orang makan di air-air begini. Nah, ini pertama kalinya aku merasakan gitu. Nah, ya. Di antara pepasirannya. Ya, biar dia ngejijik. Iya. Nasinya belum ya? Nasi belum, dekat kamu. Enak, kalau ambil. Itu apa aja sayang dagingnya? Bebek kayaknya deh. Ya bang ya? Lo udah pernah kan bang? Bebek kayaknya itu. Tapi bebek. Ini bebek. Bebek. Apa tuh sayang? Sop apa sayang? Sop bebek. Sop bebek. Jadi mau apa sayang? Abang mau ini. Wow. Abang mau dua-duanya? Mami satu. Mami satu ya? Dek, jangan bergerak deh, mama aja udah mematung gini kok. Jatuh. Ya ini juga. Dikira ini. Siang. Udah. Oh, boleh minta suminya nggak? Boleh mbak, eh tangan tangan lo aja, jika gue pakai, gue kira anak gue. Gak apa-apa. Foto, foto, foto. Oh iya, foto. Siapa yang fotoin? Siapa yang fotoin? Ini. Ina, sama Aina ya, sama Aina. Dede, liat mami. Thousands of tears later. Hai guys, jadi kita udah pulang. Kita udah mencoba makan di tengah sungai. Itu sungai ya, sayang? Di tengah sungai. Makannya enak, seafoodnya enak, dagingnya enak. Jadi rekomend sih yang daging sih. Gitu. Dan harganya juga oke lah. Nah, tapi kita gak jadi main APV. Kenapa saya gak jadi main? Karena pada gak main ya, Pi? Kalau pada main sih mau main, tapi pada nggak main. Akhirnya kita mau makan durian dulu. Sebuah kesukaan abang. Yum yum. Easy durian. Tujuh. Oh satu ki, nggak jelas. Ini yang ganja. Boleh. Bagus bang. Bagus tuh bang. Oh nggak masak nih. Bener. Hah? Itu siapa? Manis nggak? Oh. Oh udah. Boleh pandang dulu dengan matahari. Foto bang. Saya mau ceni yang itu nggak kata dia udah enak. Yang itu, tapi udah kena matahari tadi ya. Nah, itu udah mau matahari. Ini tuker? Enggak, ini ganja cocok. Ini ganja. Ganja katanya enak. Udah. Udah ganja enak. Mbak Lisa, ganja enak yuk.
Hah? Bang bisa pilihin nggak sih bang? Iya, yang mana itu? Ini apa bang? Ini punya siapa? Ini punya orang bang. Aja. Kayaknya masih satu biji deh coba ini. Kurang. Coba bang. Loyalnya bang coba. Kalau kurang matang ya bang. Itu apa? Apa mie? Itu ganja. Coba. Yang mami ragu itu manis nggak coba? Mengkel nggak? Enggak kok. Coba. Ah. Enak kan? Gimana? Oh, tapi bijinya gede. Iya. Iya. Wow guys, kita udah makan duriannya, enak banget. Terus menurut kita tuh lebih apa ya Pi? Maksud aku tuh dia bisa dibukain, kalau nggak enak nanti dibalikin ya Pi ya. Emangnya kalau nggak manis dibalikin, nanti cari lagi HP kita HP dapat yang bagus dan harganya tuh oke banget loh. Emang masih musim ya sayang ini? September emang masih musim ya? Tapi enak fix. Terus gue tadi beli nak 20 durian, baru tahu kalau ada 20 durian. Akhirnya gue bungkus lah 2 Musang King sama de apa gitu, de 24 apalah itu. Oke. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.